semakin hari kian pintar dan menggemaskan saja. Di usianya yang baru 3 tahun, sudah banyak sekali kegiatan yang ia lakukan. Selain sekolah dan les balet, Bilqis juga rajin belajar menghafal nama-nama benda dengan bahasa Inggris saat di rumah. What is this? Car. What is this? Jeep. Jeep. Okay. What is this? Kangaroo. Okay. Bilqis juga gemar sekali mempercantik diri dengan krim bat di salon, mengikuti gaya cantik Ayu, ibunya. Selain itu, Bilqis juga sekarang disibukkan dengan kegiatan belajar berenang loh pemirsa. Melalui sosial media pribadi Ayu, pelantun lagu Kamu 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 itu memperlihatkan video betapa putrinya sangat antusias dan semangat saat belajar berenang bersama sang kakek yang merupakan ayah Ayu, Abdul Razak. Seperti apa gembiranya Bilqis saat belajar berenang? Yuk kita lihat. Nah, jika beda dari kecil Ayu, Bilqis baru belajar berenangnya di usia 3 tahun, putri keempat artis Ussy Sulistyawati, Sheva Elmira Lorenia, justru sudah Ussy kenalkan berenang sejak dini sekali, yaitu di usia Sheva sekarang yang menginjak 6 bulan. Bersama ketiga anaknya yang lain, Ara, Amel, dan Elia, istri presenter kondang Andika Pratama ini tampak bahagia bermain air memanjakan keempat putrinya. Sama halnya dengan Ussy, anak kembar pasangan Surya Saputra dan Cynthia Lamusu, Atar Fabi Masena Saputra dan Ataya Tatiana Aisyah Putri yang usianya kini baru 10 bulan, juga sudah diajarkan berenang. Wow, menyenangkan sekali ya pemirsa. Bermain air memang hal yang mengasihkan. Tak hanya segar, tetapi juga bikin hati gembira. Makanya tidak salah jika anak-anak seleb ini senang sekali berenang bermain air. Asal jangan kelamaan main air ya, nanti bisa masuk angin deh. Goyang-goyang Mima kakinya. Ayo. Kita kumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan. Kita bawa bantuan kemanusiaan apa saja dari...